Oke guys, balik lagi bareng gue. Di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang cara menangkap ikan iris. So, kita langsung aja ke gamenya. Bagaimana cara menangkap ikan iris? Oke, kita udah masuk di dalam gamenya. Oke, jadi di sini langkah pertama untuk menangkap ikan iris, kita cari teritorial ikannya dulu. Nah, teritorial ikan apa ID itu, dia ada di dekat sini batu nih. Misalnya dari jembatan yang ini, dekat papan lah, dekat papan ini nih. Papan pemberitahuan ikan, habitat ikan, ID itu dia biasanya ada di sebelah sini. Tapi buat kalian yang kalau udah punya ini, sonar ikan, bisa dicek melalui sonar ini. Tuh, kita lihat ikan ID 1,91 kilo. Nah, dia gabung sama crucian cat. Nah, cara nangkap ID-nya, kita pakai umpan ini aja. Kita pakai umpan yang buat ikan putih itu. Nah, ini nih. Ikan umpan apa ini? Peas, pis. Ya, kayak kacang-kacangan kali ya. Atau buah ini, kurang tahu. Nah, untuk ininya kita bisa pakai ukuran yang size ukuran nomor 7 atau pakai yang basicnya aja ukuran 16 bisa, cuman gue lebih senang pakai yang ukuran ini sih 7. Untuk pelampung juga pakai yang basic aja sih biar lebih mudah. Untuk senar bebas lah, mau pakai yang berapa aja. Ini gue pakai pancingan yang dragnya 7,3 kilo, ukurannya 4007, dan untuk rodnya atau jorannya gue pakai yang ukuran kekuatannya 5,5 kilo, panjangnya 2,2 meter, tipe spinning. Jadi so, kita coba langsung aja tangkap ikan ID-nya. Nah, strike pertama, kita lihat dapatnya ikan ID atau crucian cat, soalnya habitatnya dia nyatu. Nah, ini ID nih, kayaknya putih. Aduh, kita coba ambil dulu dari sisi. Oke. ID 2,3 lah, 2,3 kilo. Oke, ini kita kumpulin dulu. Kita coba pancing lagi. Pokoknya ID itu habitatnya ya nggak jauh dari bebatuan ini lah. Bebatuan yang dekat papan pemberitahuan ikan. Ini kita strike lagi nih. ID lagi nih. Kayaknya lebih gede nih. Nah, dia lebih gede, 3 kilo. Kita taruh lagi, kita kumpulin. Kita coba pancing lagi. Kemarin ada yang nanya di komen video gue sebelumnya, cara nangkep ID gimana ya? Nih, caranya di sini. Tempatnya, ini kayaknya crucian cat sini. Iya, crucian cat. Dia lebar kayak ikan mas. Crucian cat 3 kilo. Sebenarnya kalau nangkep ikan apa aja yang ada di quest, kalau kalian punya sonar sih sebenarnya gampang. Tinggal lacak aja di area-area apa perairannya. Cuman ID itu dia adanya di sini. Nah, ID nih, kalau gua lacak di tempat lain itu dia nggak ada, hilang ID. Ini nggak ada ikan nih mah, tapi silver bream adanya. Beda
habitatnya beda-beda. Di sini adanya silver bream, common cat. Terus buat kalian yang pengen apa dapat XP yang gede dan nangkap ikan, di map satu ini usahain nangkap common cat atau ikan catfish. Catfish itu dia ada di situ tuh, di tengah-tengah ranting pohon banyaknya. Ah, catfish tuh. Catfish, common cat dia ada di sini atau enggak di tempat dekat ID. Cuma dia nyatu. Common cat kalau bisa sih jangan pakai umpan putih sih. Pakai umpan basic yang biasa aja juga kayaknya kena dia. Nah, pakai yang ini nih. Pakai roti bisa atau pakai umpan yang dibeli juga bisa. Ini kayak apa ini? Cacing putih. So, the bait is good for carp, crucian carp, bream, silver bream atau roach. Jadi yang kemarin nanya bagaimana cara nangkap ID, ini gua kasih tahu caranya. Yang pertama pakai umpan hijau, ikan putih. Sebenarnya pakai umpan apa aja bisa, cuman yang identik kena ID biasanya ini umpan hijau ini. Yang penting kalian tahu apa teritorial ikannya itu dulu. Oke, jadi di sini gue bakal coba nangkep 5 ikan sih. Kita coba tangkap lagi. Kalau line sih kayaknya lebih bagus di line yang kekuatannya 2 kilo ke atas lah. Soalnya ikan ID ini lumayan gede-gede, 2 kilo ke atas semua. Nah, ini strike aja nih. Nah, ini ID nih, ketahuan. Oh, 2,8. Kita taruh. Kita coba pancing lagi. Oh iya, untuk kedalaman pelampungnya gue pasang di 1 meter aja. Sesuka kalian sih kalau kedalaman loh. Cuman gue biasanya lebih seneng di 1 meter sih, gantung. Kita coba tangkap lagi. Oke, okay, strike LD ini strike. Belum kelihatan kan ya? Masih ngelawan. Oh. Aduh, gak kena. Mana? Garing lah. Gak kena. Nah, 2 kilo lebih kecil. Oke, di sini kita udah dapet berapa ikan? 5 ikan, ukurannya lumayan ya, 2 kilo ke atas semua. Oke, jadi gitu dia cara nangkep ikan ID. Buat kalian yang pengen coba nangkep, bisa ditiru caranya. Yang pasti ikan ID dia habitatnya nggak jauh dari papan pemberitahuan ikan ini, habitat ikan jadi batu sebelah sini. Lemparnya jangan terlalu jauh ke depan. Deket aja 10 meter atau 15 meter ke bawah. Oke, thank you yang udah nonton. Sampai di sini dulu aja video dari gua. Bye bye.